Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Sampurasun. Ketemu lagi bareng saya, Kayak Lukis. Pada malam hari ini saya akan mencoba menggambar. Yang kemarin Domba Garut, sekarang giliran Kebo Ireng. Untuk itu, buat teman-teman yang baru bergabung, silakan share, like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan memberikan manfaat buat teman-teman. Oke, jangan kemana-mana, saksikan terus. Check it out. Ya, teman-teman, saatnya mencurahkan segala isi hati, segala keluh kesah, gundah gulana yang ada di dalam hati tercurah hanya pada ujung pensil. Alah, opo iki ya. Oke, teman-teman, seperti biasa yang harus dilakukan sebelum menggambar itu sketsa. Wajib ya, wajib sebelum melakukan menggambar. Nah, seperti ini. Kita buat sketsa dulu. Gambar apa? Di awal saya sudah sebutkan, kita gambar Kebo Ireng. Terserah dari mana mulainya teman-teman. Kalau saya sih seperti ini, seperti biasa kalau mau menggambar ya bikin sketsa dulu lah. Biar tahu skala dan posisi sudut pandang kita nantinya kalau sudah jadi. Oke, seperti biasa saya selalu mulai dari mata ya. Karena mata itu sungguh luar biasa, panca indera yang sangat istimewa. Kita bisa melihat yang patut kita syukuri karena itu adalah sebuah anugerah dari Yang Maha Kuasa. Jangan lupa bersyukur hari ini, dan jangan lupa rayakan dengan secangkir kopi atas segala rezeki yang kita dapat hari ini ya teman-teman. Kita rayakan dengan segelas kopi biar hidup ini lebih bermakna dan bersemangat tentunya. Anggap sebuah mata, nanti ya nggak usah detail-detailnya, nanti aja pakai warna. Oke teman-teman, kalau belum ngopi silahkan ngopi dulu sambil mempelajari tips-tips dan trik menggambar seperti ini. Jadi ingat waktu dulu ya, waktu kecil di belakang rumah tuh kalau sore hari pasti ada tetangga, sering kadang ya, bukan kadang-kadang tapi sering ya. Tiap sore saya ikut angon lah, angon kebo istilahnya. Nah, saya sering masih makan, sering bahkan sering naik ke punggungnya. Itu menjadi sebuah kenangan masa kecil,
sangat luar biasa sampai sekarang masih melekat di memori. Sungguh luar biasa masa kecil itu. Apapun bahagia tanpa masalah. Seperti ini. Telinganya kanan kiri ya kurang lebih seperti ini. Dan kebo itu identik dengan sebuah tanduknya. Tanduknya seperti ini. Tanduk kebo. Kebunnya kebo ireng. Oke, untuk teman-teman ada yang sering atau pernah ya menunggangi seekor kebo, bolehlah berbagi pengalaman, berbagi cerita masa-masa kecil dulu. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Kita langsung ke tahap pengecatan saja biar lebih asyik dan menggoda dan bernilai artistik. Yes. Oke, kita langsung blok saja teman-teman. Blok dulu tanahnya atau rumput. Kita blok dulu semua, nanti baru ke tahap detailnya. Kebo ireng, teman-teman. Jadi kita mulai dengan tanduk dulu. Sekarang malah jarang ya kebo, biasanya dulu tuh banyak kebo di belakang rumah kampung saya. Sekarang malah hilang berhubung kebutuhan kali ya, perkembangan zaman. Jarang kebo-kebo, sapi juga udah jarang. Kebanyakan kambing kali sekarang, kambing, domba,
yang miara kebo udah jarang. Borongnya habis mandi lumpur, penuh dengan lumpur, baru naik dari kubangan. Badannya penuh lumpur. Kurang lebih seperti ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat dan menginspirasi buat teman-teman. Bagi yang belum support, belum subrek, silakan subrek. Semoga menjadi ladang amal buat teman-teman dan semuanya. Ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bo irang se so.